Ya kita cek ya, ada yang bengok nggak? Aduh, kentut. Kentut ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog saya. Dan di video kali ini, lagi-lagi saya dan Mas Kusmedi. Halo. Ya, kita hari ini mau ke Liptovský Mikuláš. Naik kereta ya. Ini kereta jadul kemarin. Dan di sini stasiun transitnya nih. Nanti kita mau ke Liptovský Mikuláš mencek kuda. Nah, di sana ada teman. Kita mau mencek kuda, ada yang dijual juga dan dia punya banyak kuda, tetangganya juga punya. Ya siapa tahu ada yang cocok ya kan, bisa dikirim ke Indonesia. Atau paling enggak kita cuma lihat-lihat doang dan sambil main-main di sana. Oke ya, dan sekarang kita lagi nunggu kereta selanjutnya. Kita transit di sini nih. Oke, jangan skip videonya biar nggak ketinggalan. Nanti ada pemandangan-pemandangan apa gitu ya kan? Masuk ah? Masuk. Oke, teman-teman. Ini ada kereta juga ya teman-teman. Tapi ini bukan ke Liptovský, ini ke Bratislava ya. Kita nonton aja nih. Woi, panjang ya. Kalau aku curiganya nih mas, kita ke Liptovský ini anu deh, kereta jadul deh, bukan yang ini deh. Nah itu ya, bawa sepeda juga bisa tuh. Jadi yang di sini mau bawa sepeda pindah-pindah bisa, cuma nambah bayar 2 euro setengah apa ya, lupa, kalau nggak 2,5 2. Lewat mana masuknya sepeda? Kita udah di kereta ya. Ternyata bukan kereta yang jadul, jadi ini kereta yang ekspres, yang sama kayak ke Bratislava tadi. Cuma kita beda arah ke Liptovský. Oke ya teman-teman, kita udah ada di Liptovský Mikuláš. Ini teman saya itu ya. Dan inilah kuda-kudanya. Aduh. Kuda yang di padang tadi ada sih yang di kandang. Ini yang di luaran. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. Dan ini kudanya kuda apa ya namanya? It's all warm blood. All. Where is Sagia? How about this one? There. With a star here. What is this? Frisian mixed with draft. Look, the leg is big. Kakinya gede ya. Campuran Frisian. Apa katanya dia bilang, dia nggak jelas juga nih. Nah, gede. Tapi tingginya nggak tinggi banget sih. Berapa ya? Coba mas, dari jauh. Berapa tingginya nih? Kuda-kuda sini. Kakinya ada yang nendang. Hah? Kakinya gede. Iya, kakinya gede. Coba deh kakinya tuh nendang kan? Enggak kan? Apa nih, gak jelas. Oh, cewek. Cewek ya. Jadi kita kesana yuk. Nah, coba lihat dari belakang dong. Hah? Who? For? Oke, I'm here. Iya ntar kalau udah. Aduh aku melihat pantatmu, sini.
Bulat. Kita datangin ke yang lain. Ya, Mas. Mata mau beli. Mau beli enggak satu? Berapa ini? Murah ini. Murah apa? Murah, beneran. Coba kita tanya entar. Ini datang lagi. Ini apa nih? Dia mau berhias. Cowok cewek enggak ambil jaket. Oh, ini jantan. Tapi enggak ada bijinya, gelding. Gede. Wah, ini kalau ini gede, ini tinggi. 1.70 ini. Ini sama kayak aku ya. Ini cewek. Ini cewek, ini cowok. Cowok udah enggak ada biji. Big. Bentar. Ai, dicium-cium. Sabar. Loh. Bulat-bulat semua di sini. Ntar kita tanya makannya apa ya sama teman tadi. Nah, kalau yang ini enggak bulat nih. Yang versi-versi rampingnya nih ya. Aduh. Enak banget makan rumput. Banyak. Nah, ini kan kakinya biasa. Ini biasa juga kayak wombat tadi kita ya. Enggak ada yang nendang. Coba aja. Ini. Nah, biasa juga kayak WB kita. Itu malah kayak THB tuh ramping. Wih, ini tinggi. Tinggi-tinggi, Mas ya. Mana ya tadi kuda Arab katanya? Kuda Mesir. Shagia. Bukan ini. Not this ya, Shagia mana ya? Warna coklat katanya. Mungkin. Enggak ada yang nyeruduk, aman. Ini bukan banteng. Nah, ini ya ramping nih. Jenis apa juga? Kayak THB kakinya. Enggak kayak WB. Nah, ramping kan. Apa itu dimakan kayu? Waduh. Ini kayunya juga. Ada capnya juga nih ya. Nomor-nomoran. NS apa itu? NS 14. J. Oh ya, kita cek ya, ada yang bengok gak? Aduh, kentut. Kentut ya. Nah, ini kepala. Kepala-kepala WB kan. Merokok boleh, Bin? Boleh lah, outdoor dong. Ini gak begitu gemuk nih ya. Ini kelihatan mukanya WB sih. Emang WB. Kalau ini enggak nih mukanya. Muka-muka sandal malah. Kita cek yang ini lagi ya. Ini nah enggak bengok juga. Enggak ada yang bengok berarti kuda di sini. Kalau di kita kadang ditaruh di luar kan bisa bengok. Nih enggak juga. Iya. Ya fix ya, enggak ada. Enggak usah deh. Enggak usah ke sana kita. Pasti. Mungkin cuaca di sini anu ya, enggak gampang bengok. Padahal hujan terus juga kan. Ini muka kepala-kepala WB juga nih. Oke, kita langsung ke kita persiapan balik ya. Ntar ke sana kita ke kandang.
dikasih rumput nggak di sini kan? Air juga gimana nih ya? Nggak ada air. Nah jadi teman-teman, makan kuda tadi ini ya, segulungan rumput. Jadi rumputnya tetap dikasih tadi tuh, kasih rumput, diantarin air. Nah, rumputnya begini, diantarkan air sewadah gede gitu kan, setiap hari sekali. Nah ini rumputnya, sama-sama kayak rumput kita juga, segulungan nih. Ini berapa kilo ini? Padat.